Kabar mengejutkan datang dari bintang Bollywood Katrina Kaif dan Salman Khan. Di tengah isu rencana pernikahannya dengan aktor tampan Vicky Kausal, beredar sebuah video berdurasi singkat sang artis tengah melangsungkan pernikahan dengan aktor legendaris Salman Khan. Sontak saja hal tersebut membuat publik heboh karena Katrina Kaif diketahui sebentar lagi akan resmi menjadi istri sah Vicky Kausal. Dalam video tersebut terlihat Salman Khan tengah melakukan ritual pengalungan bunga di leher Katrina Kaif dan dibalas dengan Katrina Kaif turut mengalungi bunga untuk Salman Khan. Reaksi publik beragam, banyak yang mencibir video tersebut lantaran tidak menghargai Vicky Kausal selaku calon suami Katrina Kaif. Namun di sisi lain, banyak penggemar yang menginginkan Salman Khan menjadikan istri Katrina Kaif. Lantaran mereka pernah memadu kasih dan dinilai sangat cocok. Video tersebut beredar dan mereka sulit dimintai keterangan hingga warganet pertanyakan nasib Vicky Kausal yang dalam minggu ini dikabarkan akan meminang Katrina Kaif. Namun setelah melakukan penelusuran untuk mencari tahu fakta sebenarnya, video viral tersebut diduga merupakan video belakang layar adegan pernikahan mereka di dalam film terbaru mereka. Mengetahui hal tersebut tak sedikit penggemar yang kecewa lantaran kebanyakan dari penggemar menginginkan Salman Khan dan Katrina Kaif berjodoh. Isu pernikahan Katrina Kaif dengan Vicky Kausal telah santer beredar memasuki bulan November kemarin. Isu tersebut membuat para penggemar Bollywood terperangah lantaran sebelumnya mereka tidak diketahui memiliki hubungan spesial dan luput dari pemberitaan media. Info terkini pun menyebutkan mereka tengah mempersiapkan pernikahan pada salah satu hotel mewah di India. Kendati demikian, nama Salman Khan masih dikait-kaitkan dengan Katrina Kaif karena biar bagaimanapun mereka pernah menjadi pasangan paling serasi saat itu.